Penganjuran Karnival Jom Heboh di empat lokasi seterusnya tahun ini akan mengetengahkan konsep animasi selain membawakan pertandingan cosplay bagi menarik minat masyarakat menyertainya. Jembalan Ketua Pegawai Eksekutif Rangkaian Television Media Prima, Nini Yusof berkata siri KJH akan diteruskan di Kelantan, Johor Bahru, Pulau Pinang dan Kuching. Katanya ini kerana apabila konsep pertandingan anime dibawakan ke KJH, peserta yang mengambil bahagian benar-benar tampil dengan kostum menarik dan ia mendapat sambutan amat menggalakkan. Beliau berkata demikian ketika ditemui di reruai drama Sangat di KJH yang berlangsung di dataran Carnival Stadium Shah Alam pada Ahad. Terdahulu, TV3 menyemarakkan sambutan ulang tahun ke-39 dengan acara memotong kek dan pulut kuning di reruai sama dengan ia disempurnakan pengerusi kumpulan Media Prima Berhad, Datuk Seri Dr. Syed Hussein Al-Junid, pengarah urusan kumpulan Media Prima Berhad Rafid Razali, Ketua Pegawai Operasi Media Prima Omnia Effendi Omar. Penganjuran KJH kali ini yang mendapat kerjasama daripada Kerajaan Selangor, khususnya Exco Generasi Muda Sukan dan Modal Insan Negeri, dilihat berupaya menjadi medan mendekati golongan muda dan masyarakat majmuk menerusi penganjuran aktiviti berkonsepkan kekeluargaan serta sukan. So, tahun ini juga agak menarik kerana kita mengambil konsep anime dan juga animasi. Kenapa? Tonton menyiarkan rancangan ataupun saluran anime yang popular di kalangan Gen Z. Jadi siapa yang minat dengan Tokyo Revenger, siapa yang minat dengan Cell at Work, semuanya boleh menonton di Animax, di saluran tonton. Dari segi drama, kita ada drama menarik. Kita juga mengambil peluang untuk menyiarkan dokumentari Agent Ali, iaitu hasil terbitan Prime Books dan TV3. Kita ambil peluang untuk menyiarkan siri musim ketiga yang terbaru di TV3 nanti. Itu kita boleh tonton. Dan kita juga mengambil peluang untuk interview ataupun menemu ramah tenaga belakang kerja yang menghasilkan Ejen Ali dan juga Alif dan Sofia. Jadi kita rasakan animasi is a big industry in Malaysia. Ramai rakyat-rakyat kita yang terlibat di belakang tabir daripada, you know, the artwork of Demon Slayer. So kita nak berkembangkan supaya orang ramai tahu, okay, kerjaya animasi ni banyak pun. Dan kalau menarik, kalau tengok Ejen Ali, it's a good production. It is as good as the international animation.